Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya usaha cili-cilian ya, iki kanggo arek-arek ambek kanggo bojo. Kabeh tunggu ning kene. Terus iki stok sandal, jadi aku kan aku juga nganu nyetok sandal ning kene. Apa usaha sing gede ya mesti modalnya gede. Jadi misal pengen san pengen bangun pabrik roti apa nggae pabrik genteng, pabrik batako apa pembuatan ngono kuwi mesti modalnya gede, terus ya resiko juga gede lek kangge channel ya. Terus mungkin sampean pengen bisnis barang-barang jualan, mungkin baju-baju, entah iku sandal, entah iku sepatu ya. Jadi kan kita harus nyetok barang seakeh-akeh ya kan. Pena ada nyetok barang seakeh-akeh tapi ning kono juga modal, modalnya gede. Nah, untuk pemasaran mungkin ade aku de rencana pemasaran iku kok keliling apa ning pasar-pasar ngono iki, pasar Senen, pasar Selasa, pasar Rebo ngono iki. Cuma karena belum ada waktu, angel ya bagi waktu ngono karena kita harus ning pasar iki pagi ya, mungkin subuh. Nah, sementara iki ternyata aku mencoba ini aplikasi apik ya. Aku mencoba ini aplikasi anyar ya, aplikasinya apik. Jenenge Win Market. Oke, okay, ini ada aplikasi WinMarket. Ini bukan semacam apa, platform e-commerce, jadi kayak semacam toko online. Mungkin ini kayak toko online umumnya, cuma ini asik banget loh. Ada, misal kita punya barang, ada stok akeh barang. Terus untuk memasarkan, ya mungkin karena keterbatasan waktu kita ke lapangan, mungkin ya panas juga ya kan. Ingin enak cara kita buat toko online. Jadi simple. Edit tinggal masuk daftar. Iku ndek kene wis sudah disediakan enak membuat toko online. Jadi wis langsung disediakan tempatnya, platformnya disediakne dan juga iki enak jadi dropshipper. Dadi engko edit iki iso dadi dropshipper. Dropshipper iki mungkin sebagian besar wis ngerti. Lah dropshipper iki kayak semacam edit kita ngedolne barang e wong ya. Edit ngedolne barang e wong. Nah mungkin aku masuk sih enek ini aku cerita swingi mengeposting ya lah ada lah misal pengen beli barang pena tinggal foto barang mereka ngono di upload di platform iki mah platform iki mah jadi mungkin ini barang dijual. Nah, iki aku cita anu mau mulai berjualan. Jadi, yang kene adik kare ngisi, tinggal ngisi nama barang bla 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 iki kan yo. Masukkan gambar kabeh dikira keterangan. Nah, iki adik iso didolne wong. Jadi, misal kita punya barang. Adik di barang. Contoh aku sandal iki yo. Iki engko wong iso ngedolne barang dhewe sing ngedolne wong liya garek ngekeki iki to. Apa lek arane ngekai upah. Nah setelah itu iki enak drop ship. Nah misalnya nih temen-temen aduh kalau misal leren stok barang kan mesti modal gede kan temen-temen apa mana sing luar apa sing lagi punya kesibukan daripada ngetok nih banyak modal iki iso langsung menjadi pilih iki barang drop ship. Nah iki simple, iki aku pernah neng jajal di toko-toko online yang lain. Iku kan laren ribet, enak tuku aplikasi opo, tuku iki ngono kan, tuku opo wes akeh macamnya. Nah, tapi lah iki tinggal wes neng apa sudah di platform Win Market mau sudah tersedia nih iki. Jadi enak, misal kita button dress iki kan ya, iki. Pengen dodolan iki langsung aja jualkan barang. Iki keuntungannya viral 5.000. Jadi adik tinggal share produk iki ke mungkin Facebook atau ke sosmed yang lain, langsung share aja. Adik langsung oleh 5.000 lek misal kuwi mau laku. Jadi kita enggak perlu stok barang, enggak perlu mikirin kok ngepak barang, enggak perlu mikirin transfer-transfernya gimana. Iku wis enek keuntungan iki. Ya mungkin banyak toko online rata-rata ngono aku pernah nyoba, cuma beberapa sistem iki ya cukup ribet ya. Sistemnya cukup ribet tapi di Win Market iki ade simple. Wis enek. Dadi di iki ning apa ning menu iki wis enek tinggal klik.
gitu. Kayak iki misal komet. Harga 16.000. Keuntungan 1.000. Enggak masalah, keuntungan 1.000 lek payu 10 kan 10.000. Sedangkan iki ade tinggal share aja, yo. Enggak usah aneh-aneh langsung iki. Misal apa untuk golekne langsung klik jualkan barang. Nah, iki kok masuk ning anune ning barang yang sudah diambil iki misal. Nah, iki aku beberapa mengambil iki. Nah, keuntungan 6.000. Kayak iki apa jenis sepatu? Sepatu regane 3.373. Harga dropshipper 3.48. Jadi ide ning kene wis langsung kulaan tapi tanpa modal. Kan kayak kulaan ide kan ya, padahal like, ketika ide harus kulaan atau blonjo ngono kan ya cukup gede modalnya. Tapi ning kene ide wis disediani gar klik. Nah, toh. Jadi teman-teman sing mungkin punya modal belanja barang dagangan engko di-post ndek iki Win Market. Iki kan platform kayak toko online shop, jadi kita iso duwe online shop dhewe ning kono langsung di-upload ya saat. Lah misal sing gak duwe barang, sing gak duwe produk, gampang gara iki apa si dropship iki mah ceklik dropship iki ngejek tas nyoba iki kan ibuku barang pengen jajal. Saya melebih ya lho, gara-gara ngeklik tok lho. Nggak usah mikirin kok belonjo sak mene keuntungannya gak piro ya. Ngono wis gak usah, sih langsung klik aja badine sak mene. Badine. Wis ngono. Mungkin teman-teman sing cek penasaran iso buka ning Instagram-e Win Market utawa buka ae ning Win Market iki, winmarket.id ya. Atau di Instagram-e buka Win Market ya. Nah, Win Market underscore ID. Iki teman-teman dek neng kok iso apa mempelajari banyak hal tentang Win Market iku mau. Mungkin like, untuk YouTube Win Market juga ada. Jadi coba klik Win Market. Ya. Nah, official Win Market. Iki teman-teman bisa subscribe di channelnya Win Market official Win Market. Engko dek ini teman-teman iso sik teman-teman. Go konco-konco iso mendapat banyak penjelasan tentang piye sih carane iku bisnis dodolan. Duwe modal garek diposting ning Win Market. Gak duwe modal garek dropship. Gampang to. Santai-santai ning omah karo cangkruk ngene iki dropship ae. Tek klik dolne. Oh, diklik kabeh sing akeh kan yo mosok arek sing payu. Seminggu piro ya kan. Oke, teman-teman. Oke, guys. Ojo lali subscribe channel ini, ojo lali juga kunjungi Win Market. YouTube Win Market, official Win Market. Instagram Win Market underscore ID, Win Market ID. Dan untuk situs aslinya winmarket.id. Dan foto-foto di sini aplikasinya. Oke, ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.